Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini tutorial kita adalah tentang bagaimana menyimpan website, halaman website menjadi halaman PDF. Teman-teman mungkin ingin menyimpan halaman website yang menarik seperti ini untuk keperluan teman-teman, jadi bisa dibaca lagi, disimpan di HP dan sebagainya dalam format yang mudah dibawa dan dikirim kemana-mana juga, yaitu PDF. Caranya gampang, kita tinggal masuk ke ini website namanya printfriendly.com, seperti ini namanya, printfriendly.com. kemudian halaman website yang ingin kita copy menjadi, kita simpan menjadi PDF ini, kita salin di sini, salin, kemudian kita tempelkan di sini, kemudian kita preview, kita tunggu sampai seperti ini terlihat PDF-nya. Jadi ini adalah file di halaman utama seperti ini. Anda bisa menyimpan PDF-nya untuk berbagai keperluan, bisa dikirim, bisa dicetak langsung. Di kiri ini ada, paling kiri ada pilihan print, misalnya bisa dicetak langsung seperti ini. Halamannya terlihat, ini ada 11 lembar kertas, kemudian ini printernya, tapi di sini tidak tersambung print. Kemudian selain ini ada juga pengirim ke email, dan kemudian ada PDF. Kita bisa menyimpan sebagai PDF. Kita klik. Setelah jadi, akan ada link untuk download your PDF di seperti ini, hijau seperti ini. Ini ukurannya, kertasnya 4, kita download your PDF. Karena di sini ada IDM, maka kita download di sini, kemudian kita buka folder. Nah, di sini file PDF-nya. Di sini file PDF-nya bisa kita saksikan sekarang seperti ini. File ini bisa kita simpan di HP, bisa kita kirimkan ke teman atau yang lainnya. Dan satu lagi, teman-teman bisa mempergunakan website printfriendly.com ini dengan mempergunakan HP teman-teman. Jadi tidak perlu mempergunakan personal komputer, PC ataupun laptop. Demikianlah cara menyimpan halaman website menjadi halaman PDF. Terima kasih telah berkunjung, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.